PT Indonesia Pondasi Raya Tbk Perseroan secara resmi telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham IDPR. Perseroan melepas sejumlah 303 juta lembar saham baru atau 15,13% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham atau IPO. Harga penawaran adalah Rp1.280 per saham. Dana yang dapat dari ini sudah lebih dari cukup. Karena kalau dilihat dari prospektus Indopora, kita sendiri kan cari dana di sini bukan karena ada kesulitan dana di perusahaan. Tapi betul-betul tujuan utama kita untuk listing dan kita mau profil Indopora. Sebelum kita listing dan atau kita IPO pun, penambahan itu tiap tahun sudah terjadi. Dan itu kemampuan perusahaan sendiri juga ada. Kita ini kan adalah kontraktor fondasi, jadi mungkin berbeda dengan kontraktor yang building. Kita lihat ke depan ini prospeknya masih sangat besar, apalagi program pemerintah juga sedang mencadangkan proyek-proyek infrastruktur. Dan itu sangat sesuai dengan jenis pekerjaan kami.